Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Tol Madiun, tepatnya di kilometer 612, Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Petugas Jasa Marga turut membantu evakuasi puing-puing sisa kecelakaan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam, bermula ketika pick up pengangkut sayur yang dikemudikan Sudarsono, 39 tahun, warga Desa Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, melaju dari Surabaya menuju Madiun. Diduga kurang konsentrasi, pengemudi menabrak kendaraan di depannya hingga mengakibatkan kendaraan pick-up bagian depan ringsek. Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Caruban, sementara dua lainnya terluka berat. Madiun masih mendalami proses kecelakaan ini di tol KM612. Seperti itu, jadi kita masih dalam proses seperti itu. Ini kendaraannya apa? Ini kendaraannya L300. Pengemudi? Pengemudinya masih dalam evakuasi dan sudah dirawat di rumah sakit Caruban. Ada berapa korban atau pasien? Untuk korban 3 orang masih dirawat di rumah sakit dalam keadaan luka. Intinya kendaraan itu berjalan dari arah Surabaya ke Madiun. Masih dalam proses penyidikan. Petugas Satlantas Polres Madiun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tova Pradana, JTV, Madiun.